Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mohon izin menan melaporkan pada hari ini Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pada pukul 22:10. Sekarang kita sedang berada di jalan alternatif Pemda. Di sini sedang dilakukan proses evakuasi unit yang sedang mengalami insiden di jalan alternatif Pemda. Demikian yang dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terjadi laka lantas. Kapan emang? Baru aja kah? Ini baru aja, nggak tahu juga. Cocok kayak banyak lewat sebelah sana tadi. Anjar, anjar gak? Anjar. Kayak apa orangnya selamat ya? Selamat. Selamat juga. Kan ada penumpang lain nih. Ras nih. Tapi anaknya aja untung anak. Informasi, informasi ada laka 3 buah unit mobile. Nah, Bapak kan ada korban lah. Nah, itu informasinya tolong Pak Heri lantas cepat ke titik Pak Nol. Nah, 3 buah unit Trius dan mobil besar itu di TKP nah. Nah, Pak Heri. Nah. Unitnya nah, Pak Heri. Lantas lah karena jalan nih lumpuh total yang di simpang Jombang. Nah, akses satu-satunya jalan jalan alternatif yang di sebelah Jalan Gunung Sampah aja lagi yang bisa dilewati. Kita informasi lo, Pak Heri. Nah, musibah di jalan alternatif 171. Nah, kayak apa ini? Pemerintah akibat jalan yang tidak mau diperbaiki memakan korban. Nah, korban perasaan yang nyata dulu lawan korban duit. Nah, 2 buah unit kena imbasnya lah.